sama gue Aldi Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate. Apa kabar bukan di HSR Will. Nah kali ini gue lagi bareng sama Nico dari Stage. Yes. Gimana kabar gue? Sehat? Baik. Kabar lu kan? Oke. Today kita memperhatikan si Obri lagi. Maintenance nih kita. Ya maintenance. Ini maintenance yang mungkin nggak sering dilakukan. Yeah. Tapi beberapa misalnya contoh bisa setahun sekali atau dua tahun sekali. Yes. Nah, saat ini kita lagi ada di YAG Auto Teknik. Lokasinya ini di jalan daerah mana nih? Daerah Bekasi lah ya, hampir. Bukan Bekasi ini jatuhnya. Jati. Apa? Ciang sana siapanya? Ciang sini. Gunung Putri Bogor. Ya, Ciang sana, Ciang sini. Nah. Udah ikutan aja deh. Tuh, lagi dibongkar Pak Syarif. Jadi kita hari ini pengen ganti kopling. Ganti kopling sama nanti rencananya ada mau sedikit style clap karena tenaganya udah boyo banget. Ya, jadi kita ada rencana kan mau style clap. Yes, nih. Betul banget. Soalnya kalau mobil biasanya udah running sekitar 10-20 ribu, biasanya clapnya tuh udah pada lemes. Lemes itu dalam arti longgar ya. Oh, karena sering dipakai. Iya. Sering dipakai. Serius. Yang kemana-mana pikiran kita, mobilnya sering dipakai, jadi klepnya itu jadi longgar. Nah, kayak gimana prosesnya dan kira-kira apa aja, ikutin terus video gue kali ini. Kali ini kita akan bahas daleman-daleman mobil. Come on. Oke, ayo. Jadi baru aja selesai di style clap, ya Pak? Betul. Pak, namanya siapa Pak? Siapa ya? Sarif. Jujur aja nggak apa-apa. Iya, apa-apa. Nggak ditangkep. Topinya keren, Civic Type R. Harus ini kita ganti Pak, Honda Type R Pak. Hanya saya ganti nih, tadi ngerjain. Tadi gimana kondisi clap pas di sebelum dikerjain? Longgar semuanya tadi. Longgar semua. Kira-kira apa penyebab klep bisa jadi longgar? Dipakai, Bos. Kalau dipakai pasti longgar. Iya. Kok pikiran gua kemana-mana ya? Ntar dulu itu apa yang dipakai? Ya mobil, Bos. Jangan mikirnya kemana-mana makanya. Aduh. Tapi emang pasti begitu. Pasti begitulah. Pasti perkara umur ya. Iya. Berarti bukan karena ada yang salah ya? Enggak ada. Biasanya kalau style klep gini dibutuhkan untuk berapa kilometer sekali sih? Per 10.000 ya. Per 10.000? Ya, minimal maksimal 10.000 lah buat perawatan. Minimal 10.000 minimal maksimal gimana? Maksimal 20. Maksimal 20.000. Nah. Ini udah 40.000 nah, nih. Lewat berat ini udah. Oh. Pantesan. Tapi kalau klep ini mempengaruhi ke tenaga ya? Pastilah. Pasti mempengaruhi, Bos. Jadi, ini setelah di-style ini tenaganya akan kembali seperti dulu. Nah, bisa. Seperti dia yang pernah mencintaiku tapi kini sudah hilang. Terus kopling juga kan udah tipis. Enggak diladenin gua. Aduh. Ini namanya apa, Pak? Cover doang dia. Ya. Kalau enggak dipakein boleh dong. Enggak apa-apa. Benar ya gua copot lagi nih. Orinya berantakan, Bos. Orinya berantakan, mana ya, benar-benar. Tadi ngeliat nggak daleman bersih nggak? Dalemannya bersih. Oli pakai apa emang? Olinya tergantung. Tanya dong, tergantung apa? Tergantung apa nih? Tergantung yang sponsorin siapa. Oh, ada sponsornya ini. Kopling gimana nih kopling? Kopling udah tipis, Bos. Tapi kenapa ya? Kok nggak berasa ya? Maksudnya kan kalau mobil-mobil biasa kan kalau kopling kan berasa tuh. Ini ada belum, udah tipis tapi belum habis. Tenaga kurang, Bos. Tenaga doang berarti dari tenaga. Agak-agak ngeri loh nih. All New Brio ini koplingnya nih nggak ketahuan, nggak kedetek. Ya kok. Jadi salah satu alasan gue ganti kopling itu adalah tenaganya ini benar-benar udah ngerasa boyo banget. Dibilang slip sih enggak ngerasain slip enggak. Biasa atasnya drop rasanya.
yang biasa lari bisa 190 gitu kan. Ini kok 160 aja udah berat. Cuman gitu. Lo enggak berasa slip ininya pas ngisi ngoper, masuk mah masuk dia. Itu dia makanya. Tapi udah tipis banget ya, Pak? Udah tipis. Mana, Pak? Platnya tadi koplingnya. Ya udah dah, udah jangan minum bensin. Ini jangan enggak. Nih. Coba kasih tahu dong, kasih tahu dong biar tahu nih. Nah, koplingnya yang lama nih. Kelihatan tipisnya dari mana? Nih, kalau ini yang enggak kena matahari kan. Nih, tebel nih. Ya. Masih lumayan tuh. Ininya nih. Garisnya masih masih dalam. Nah, yang kena matahari tuh udah sampai enggak ada ya? Iya, udah rata tuh. Berarti cuman takarannya patokannya dari sini doang ya? Ini soalnya yang sering main setengah kopling biasanya cepet habis tuh sebelah. Ini setengah kopling berarti? Iya, sering gantung. Karena ini masih ada tebel dikit. Iya. Sedangkan ini enggak. Iya. Berarti benar. Yang pakai suka main kopling. Iya, benar. Nah, siapa tuh? Si Ilham. Kalau yang lainnya aman? Aman. Dilihat-lihat. Bebek kan nih. Apaan? Bebek kan nih. Lah, iyalah. Tuh. Mana? Ini bebek. Kagak lah. Oh, bukan ya? Bukan. Kalau bebekannya ini tuh, lihat. Kampasnya juga masih tebel. Enggak geredekan. Enggak lah. Yeah. Masih cakep nih. Yo, yang mau upgrade remnya. Ya karena simple. Bikin mobil kencang itu gampang susah. Iya. Yeah. Ya kan? Pertanyaannya. Gampang. Mobil udah kencang. Bisa ngerem enggak? Nah. Ya kan? Jangan kayak Nico. Mobil kencang. Tapi di garasi terus. Sial bener, aduh. Ya kan. Nih lu lihat tuh, coilover gua juga baru. Keren. Mau pamer aja gua sama lu. Lu gua ajak ke sini tuh sebenarnya tujuannya cuma satu. Buat pamer ya? Buat pamer kaki-kaki gua doang tuh. Coilover gua baru. Pindahin kali. Rem gua BBK. Pindahin ke itu putih boleh. Ke mana? Ke CP. Enggak sama, beda. Oh, beda. Beda. Cobain aja dulu. Kalau lu beli sama, kalau lu minta punya gua beda. Berarti kopling itu tadi dia sama kayak ban loh abisnya. Kenapa tuh? Bisa dirasakan. Maksudnya dari ininya bisa kelihatan nih. Ini kan kayak ini abis tengah nih. Ya, tapi mesti lu buka. Iya, mesti dibuka. Ini kan abis. Ya kan? Sama kayak ban. Abisnya enggak rata dia. Soalnya suka main setengah kopling. Si Ilham itu kalau nyetir kakinya di kopling terus. Supaya enggak mundur. Tahu juga gue nanya. Lu lihat nih Ilham Mahendra nih gara-gara lu nih. Kaki di kopling terus tuh, cepet habis koplingnya. Mahal lagi. Nah, coba kalau nggak habis kan lumayan duitnya. Kalau tuh 40.000 ya Pak. Udah. Iya. Pengaruh juga ya. Pengaruh lah. Bagus kan kaki-kaki gua. Kurang encus mobilnya. Aduh. Nanti deh. Gua. Ini bengkel ini nih, bengkel kita ngerjain ini. Di sini itu penghasil Brio kenceng terbanyak. Nah, jadi Brio kenceng itu keluarnya dari sini. Kalau dari tempat lain enggak ya? Kenceng juga. Oh. Cuman enggak tahu durabilitasnya. Enggak tahu gua. Karena kan kenceng itu ada dua, kenceng sekali atau kenceng berkali-kali. Terserah lu pilih yang mana. Kalau gua sih kenceng berkali-kali. Biar enggak banyak jajan. Seperti tadi teman-teman bisa lihat pas dibuka apa sih ini dalaman ini namanya klep dan jajarannya ya. Iya. Ada rantai keteng. Iya. Ada nggak? Iya ada. Ada kan rantai keteng yang di sini itu tadi rantai keteng kan? Tadi kan diputer-puter tuh supaya naik turun terus bisa setel lagi. Itu pas dibuka bersih, clean. Itu gara-gara apa sih rahasianya? Yang pertama pakai bensin BBM dengan ron yang sesuai. Oke, itu tips satu tuh. Yes. Kebetulan kalau Obri pakainya RON 95. 92 dong. 92 ya. Pertamax kan 92. Iya kan? Pertamax 92. Yang pertama dari BBM. Yang kedua Olay. Itu 95 tahu. Pertamax 95. Iya. 92. 92 ya? 92. Oke, 92 berarti. Kemarin lo yang punya Pertamina lo. Sekarang tadinya 95 kan Pertamax. Kalau turbo 98. Iya, 98. Coba ya. Kalau ini Pertamax Racing? 100. 100 apa 102? Kayaknya 100.
100-an juga. Udah kayak lapisan tenggo lu. Berapa lapis? 100-an. Yang pertama bensin. Yang kedua, oli. Oli. Berapa ribu sekali? Kalau obri sebenarnya range 3.000 sampai 5.000, gua pasti ganti oli. Iya. Normal sih biasa goceng lah 5.000-an. Ya, sebenarnya kan ada yang bilang kalau pakai oli ini bisa sampai 10.000. Pakai oli ini bisa sampai 20.000. Cuman balik lagi, oli itu tuh kayak apa ya? Salah satu komponen paling penting sih menurut gua. Ya, mesin juga lebih halus kalau sering ganti. Itu dia masalahnya. Kalau misalnya kalian males ganti oli, jarang di servis, yang ketika dibuka tuh pasti mesin akan ada baret-baret. Itu yang paling dihindarin. Dari baret. Gram-gram besi itu. Yes, gram-gram besi segala macam, apalagi kalau udah piston ke baret. Iya. Kebayang enggak? Ya. Ya kompresi turun. Nah, udah pasti mobil udah nggak sehat deh, makanya harus rajin ganti oli. Kalau gue sih secara pribadi gue lebih sering biasanya ganti 5.000, 5.000 ganti, 5.000 ganti. Bahkan gue kadang 3.000 gue ganti, 3.000 gue ganti, karena mobilitasnya tinggi. Iya. Baik lagi sama penggunaan. Bener-bener. Lo pakai mobilnya sering ngebut apa enggak? RPM-nya di RPM atas, sering main di RPM atas apa enggak? Karena kan kayak sifat gitu. Oli bisa kebakar kan dia. Betul, betul banget. Makanya, kalau gue sih paling menurut gue sih dua hal itu. Tapi ada hal lain gak sih menurut gue? Hal lain? Kalau... Nah, gue setuju tuh. Iya, yeah, gitu ya? Belum ya? Oh, paling bersih. Sebenarnya gini sih, carbon clean juga penting. Cuman balik lagi, kalau lo sering ngebut, sebenarnya karbon kebuang sih. Carbon cleaner? Carbon cleaning. Jadi bersihin ruang bakar kan. Cuman bersihinnya jangan sekali doang. Biasanya orang buka busi, ditembak, disedot, udah. Biasanya kalau kita putar lagi. Jadi kan dia kan ada posisinya, ada di A, di B kan. Ada naik, ada turun kan. Jadi nah, yang biasa, dibersihin yang A dulu nih. Iya. Habis itu baru yang di B, yang pas pistonnya naik lagi. Jadi bisa 2-3 kali kalau lu mau benar gitu loh. Jangan-jangan cuman carbon clean sekali. Itu gitu lu putar bisa kotor lagi. Lu nyalain nih. Benar. Lu lihat pakai teropong tuh. Kelihatan lagi, hitam lagi pasti. Benar nih, ilmu baru nih. Jadi lu mesti semua A sama B. Ini gearbox udah turun, kopling yang barunya udah kepasang. Kondisi gearboxnya gimana nih, Pak Sarip? Kondisi bagus, Bas. Bagus? Bagus. Gak ada masalah sama sekali? Gak ada masalah. Emang biasanya ada masalah, Pak? Kalau ada masalah, biasanya itu kalau gearbox manual. Hah? Masuk gigi susah. 1-5 di antara 1 itu pasti kalau emang ini sinkropiknya ada yang kena, kalau emang ada yang susah masuk. Wah, kalau kayak gitu lebih PR lagi dong ya. Iya. Biasanya kalau gearbox gitu bermasalah, penyebabnya apa, Pak Sarip? Misalnya susah masuk gigi gitu kan, penyebabnya apa kira-kira? Penyebab paling umumnya gitu. Ngopernya maksa, Bos. Itu kayak trackless itu kan ngopernya pasti maksa. Cepet tuh. Itu yang bikin cepet. Oh, shiftingnya, iya. Ganti giginya terlalu cepet, iya. Kayak langsung sut gitu. Iya, benar. Kadang kopling belum full. Belum full, udah di oper. Uh-uh. Itu salah satu penyebabnya. Terus apa lagi, Pak Sarif? Sama oli. Oli gearbox? Iya, salah ganti oli juga. Kalau oli gearbox tuh digantinya per 20.000 ya? Benar, per 20.000 maksimal. Kita udah ganti oli gearbox loh kan? Kayaknya belum deh. Kayaknya belum tuh kalau ngeliat bekasnya. Ada? Hitam banget ya? Iya. Ganti aja pas kalian, Pak. Siap, ntar. Tapi secara ini nggak ada masalah ya, sebenarnya sih nggak ada masalah di shifting, nggak ada sih. Diganti-ganti gigi nggak ada masalah sih, Pak Sarif. Masih kenceng ya, Pak? Ya. Apanya masih kenceng? Bautnya. Masih ini nih. Nah, kan mundur. Satu, dua. Ini, berat. Satu, dua. Tiga, empat. Lima. Air. Mundur. Aman ya? Aman. Nggak ada masalah ya? Berarti sebenarnya nggak perlu dicopot pun juga bisa ngerasain ya, Pak, kalau mesin lagi di atas ya? Cuma ini biasanya penyakitnya kalau buat, kayak buat ngoper maksa, kayak penyakitnya ini bengkok nih, asnya. Ininya? Iya, asnya bengkok, kalau naik turun serat udah. Jadi di shiftingnya itu, di tongkatnya juga udah berasa. Iya. Kalau misalnya di tongkat geter, Pak, pernah kebayang? Nggak. Jadi misalnya lagi masuk gigi nih, terus kita pegang. Terus pas lagi jalan tuh dia kayak
gitu loh, kayak main kayak nonjok, nahan-nahan gitu. Kayak mau lepas sih. Bukan kayak mau lepas. Kayak mau balik lagi biasanya. Mobil ini mobil yang lain. Bukan mobil ini, mobil yang lain. Saya biasanya terjadi pada Avanza, Pak. Nah, itu biasanya emang apa ya? Kayak sinkromis sudah jelek tuh. Dia biasanya juga membal mau balik lagi ke netral biasanya. Sering kejadian kayak gitu. Itu karena sinkromis bisa. Sinkromis ya? Sinkromis apa sih, Pak? Jadi aduh. Aduh, susah nih katanya. Jelasinnya bingung ini. Banyak nanya. Lah, kalau enggak nanya enggak saya kalau enggak nanya enggak dibayar, Pak. Ya saya yang bayar ya, Pak. Bosnya. Sekarang udah selesai, saatnya kita ambil kembali. Sebenarnya kalau ganti kopling itu nggak perlu nginep sih, cuman kemarin karena ada barang yang perlu kita ganti dan barang itu nggak ready, akhirnya kita kirim, jadi mobil harus nginep kemarin. Nih hari ini kita ambil, kondisi udah kepasang semua, sekarang kita akan langsung cobain seperti apa rasanya dengan kopling baru. Yuk, cabut boy. BTW, thank you, ya Agi. Gokil, tadi gue baru bawa muter balik aja udah berasa tendangannya udah beda. Sekarang kita akan coba 0 ke 100. 1, 2, 3. Khusus bagi teman-teman yang pengguna All New Brio, hati-hati ya, karena kopling kalian itu kalau habis itu dia tidak memberikan kode gitu kan. Tiba-tiba dia nggak pakai susah ganti gigi apa, atau bisa tiba-tiba habis aja gitu kan. Kayak kemarin pas dibongkar itu bisa dibilang dikit lagi udah nggak bisa ganti gigi. Sama halnya kayak Lancer sekarang gak bisa ganti gigi, so pastikan kalian mengganti kopling tepat pada waktunya. Oke, okay? Bagi yang Matic jangan lupa ganti oli CVT-nya secara berkala. Ya udah deh, segitu dulu video kita kali ini. Gua Adi Resundi, jangan lupa ingat velg, ingat ASR.